ku simpan semua di hatiku. Sayang, sorry. I'm so sorry. I lambat. Tadi I ada meeting. I tak boleh tinggalkan macam tu je. You fahamkan kalau I kerja macam mana. It's okay. Sorry. Betul ke you nak kahwin dengan I? Kenapa? You ada rasa ragu-ragu ke? Taklah. I rasa kalau kita tangguhkan perkahwinan kita sampai I balik sini balik, okey juga. Betul ke ni? Saya sebenarnya risau nak tinggalkan ibu seorang-seorang dekat sini. Saya faham. Kalau kita teruskan juga perkahwinan kita ni, tambah tak sukalah ibu you dengan saya. Mana dia ni? Takkan pergi JB tak bagi tahu? Nanti kalau you dah sampai London, ni janganlah lupa orang kat Malaysia ni. Yalah, kenapa takkanlah sampai sendiri nak lupa kat you pula? Tak ada maknanya lah. Manalah tahu. Naim, you tahu I sayang you sangat-sangat kan? Kalau I tak sayang you, takkanlah sampai sekarang kita still bersama. I tahu. I tahu you sayangkan I. Sebab I sayangkan you juga. Tapi pelik kan kita ni. Selalunya orang kalau sayang mesti cepat-cepat nak kahwin. Tapi sebenarnya kan kita tak perlu nak buktikan cinta kita melalui perkahwinan. Maksud you? Maksud I kalau kita nak kahwin, bila masa je kita boleh kahwin kan? Apa yang penting sekarang ni, kita berdua ni capai apa yang kita nak capai dulu. Kan? Saya teringat lagi masa kita belajar dekat you dulu. Apa? You selalu cakap yang you nak kerja dekat overseas. Lagi-lagi London. Ya. Dan saya lagi juga ingat you cakap you nak tubuhkan NGO untuk tolong ramai masyarakat. Ya. Rumah perkasa perlukan you. Dan London dah panggil you. Saya harap mami you tak marahlah sebab kita tangguhkan lagi perkahwinan ni. Well, at least kita dapat plan proper wedding, kan? Lagi sukalah mami I tu. Ibu you pun mesti lega kan?
kita tangguhkan lagi perkahwinan ini. Ibu saya sibuk suruh saya kahwin. 2 tahun. Dalam masa 2 tahun tu mesti ibu sempat cari jodoh lain untuk you, kan? Ni. Ani, jom makan. Ni mak masak sambal sotong. Jomlah. Ani, janganlah macam ni. Orang lain kan cuti semester, pergi jalan-jalan, jumpa kawan-kawan. Tapi Ani terperap je dalam bilik. Janganlah macam ni, nak. Ani, mak percaya apa yang jadi semua ni mesti ada hikmah. Ani, jomlah makan teman mak. Mak lapar ni. Takkan mak nak makan sorang-sorang, tak best. Ani. Belah. Sekelip mata kau tinggalkan, aku merana demi cinta kita. Telah ku reda lautan membara, demi rindu akan ku korban segala gala. Tira mana, Mam? Dia tak nak balik. Dia kata dia nak main dengan Suzy lagi. Abang ni bawa je dia balik. Abang tengah cuti, kan? Inilah masanya nak bawa jalan-jalan. Tak apalah, biarlah. Abang boleh habiskan masa cuti abang dengan awak. Jom kita pergi dating dekat KLCC. Okey. Kau tolong jawab sekejap. Lagi baik. Bang, tak nak. Saya tak nak jawab. Kenapa pula? Telefon abang kan? Abanglah jawab. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam, Mi. Ami cuti lagi ke? Cuti. Boleh tak datang rumah Mak sekarang? Sekarang? Macam ni, ada masalah sikit. Datang rumah Mak sekarang, nak? Masalah apa, Mak? Ya Allah, datang nanti Mak ceritalah. Boleh tak? Yalah. Sekarang tau, nak? Ya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, macam-macam. Jom ikut Abang. Pergi rumah Mak. Tadi kata nak pergi KLCC, kan? Jomlah, please. Mak ada masalah ni.